Pemirsa, logistik pemilu Pilpres dan Pileg untuk daerah pemilihan Kabupaten Sumedang dan KPU Sumedang dinyatakan lengkap. Hingga saat ini mulai dari alat tulis, kotak suara, dan kelengkapan tanda pengenal sudah diterima oleh pihak KPU Kabupaten Sumedang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang sudah menerima seluruh logistik kelengkapan pemilu untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2018. Hingga kini hologram KPU sedang dalam perjalanan menuju KPU Sumedang. Sementara itu, kelengkapan atau logistik yang sudah tiba diantaranya bilik suara, kotak suara, alat tulis, gembok pengaman, dan stiker kelengkapan pemilu. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi mengungkapkan, pihak KPU sudah lama mendapatkan kotak suara. Kotak suara itu pun sudah teruji dan sempat diperlihatkan kepada masyarakat dengan spesifikasi tahan terhadap air. Kemarin kita sudah kedatangan khususnya untuk alat pengaman. Jadi alat pengaman itu berupa gembok, kemudian tali pengikat di atas kotak suara, begitu ya. Kemudian itu yang kemarin, sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, itu sudah datang untuk kebutuhan di TPS seperti alat tulis, kemudian spidol kecil, spidol besar, kemudian lem, ATK, begitu ya, terkait dengan ATK, alat pengenal juga begitu. Jadi kalau misalnya yang diadakan di KPU Kabupaten Kota, dalam hal ini Sumedang, itu sudah selesai semua begitu. Yang belum hari ini adalah tinggal menunggu pengadaan hologram saja di provinsi. Pihak KPU Sumedang selanjutnya akan segera memilah dan memisahkan logistik untuk didistribusikan ke berbagai TPS. Sementara surat suara akan tiba pada bulan Januari mendatang. Diki Guntara, Bandung TV.